Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya, Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Berita Dunia RTM. Jumlah kematian disebabkan jangkitan virus corona baharu 2019 nCoV di China meningkat kepada 80 orang, manakala kes yang disahkan positif pula sebanyak 2,744. Demikian menurut Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan China. 76 daripada 80 kematian dilaporkan di wilayah Hubei. Sebelum ini angka kematian yang dilaporkan adalah 56. Dalam pada itu, Kabinet China mengumumkan cuti bersempena sambutan Tahun Baru China dilanjutkan sehingga 2 Februari. Keputusan itu antara usaha meningkatkan kawalan dan pencegahan bagi mengelak penularan 2019 nCoV. Cuti bersempena sambutan perayaan itu sepatutnya berakhir 30 Januari. Sebuah laporan menyebut Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kini dalam perjalanan menuju China. Beliau akan mengadakan perbincangan dengan para pegawai negara itu dan pakar kesihatan mengenai penularan virus corona. Di Paris, Perdana Menteri Perancis Edouard Philippe mengadakan mesyuarat kabinet tergempar susulan 3 rakyatnya disahkan positif virus corona baharu. Ia juga merupakan kes pertama di Eropah. Berikutan itu, sambutan perayaan Tahun Baru China di Paris dan Bordeaux turut dibatalkan. Menteri Kesihatan Agnes Buzyn berkata turut dibincang dalam mesyuarat itu adalah urusan membawa balik kira-kira 800 rakyatnya di Wuhan. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat pula telah mengesahkan kes kelima virus itu di negara berkenaan. Kes terbaru disahkan di Arizona dan 2 lagi kes di California. Sebelum ini, kes dikesan di Illinois dan Washington. Semua kes tersebut membabitkan mereka yang baru pulang melancong dari Wuhan. Awal minggu ini, seorang lelaki dari Washington dijangkiti virus itu selepas pulang dari Wuhan. Bekas bintang bola keranjang Amerika Syarikat Kobe Bryant bersama anak perempuan keduanya Gianna terbunuh dalam nahas helikopter di Calabasas, California. Turut maut 5 lagi yang lain termasuk juruterbang. Helikopter tersebut terhempas sekitar pukul 10 pagi waktu tempatan. Pentadbiran Penerbangan Persekutuan FAA mengesahkan helikopter itu adalah Sikorsky S-76. FAA bersama Lembaga Keselamatan Pengangkutan Nasional sedang menyiasat punca kejadian. Di Brazil, sekurang-kurangnya 46 orang maut dalam kejadian banjir selepas hujan lebat di bahagian tenggara negara itu. Berpuluh-puluh orang masih hilang. Selain itu, 25,000 penduduk terpaksa dipindahkan. Kawasan paling teruk terjejas di negeri Minas Gerais. Menurut pihak berkuasa tempatan, 37 orang terkorban, manakala lebih 17,000 penduduk dipindahkan. Konvoi keamanan di Mexico yang bermula sejak Khamis lalu dari bandar Cuernavaca berakhir di Mexico City. Mereka menuntut kerajaan memerangi kartel dadah habis-habisan. Awal November lalu, 3 wanita dan 6 kanak-kanak dari masyarakat Mormon Amerika yang tinggal di utara Mexico dibunuh kejam dalam satu insiden serangan hendap. Insiden berlaku di sebuah kawasan yang terkenal dengan aktiviti pengedaran dadah dan kegiatan samun. Susulan kebakaran hutan di Australia, lebih separuh daripada penduduk negara itu memberi sumbangan kewangan bagi membantu menangani masalah kesan daripada tragedi tersebut. Demikian menurut kajian firma perunding More Strategic. Sementara itu, pihak meteorologi memberi amaran cuaca lebih panas dan kering dijangka berlaku selepas hujan lebat beberapa hari lalu. Sukan saingan Piala FA Inggeris, nasib berbeza dialami beberapa kelab utama dalam pusingan keempat. Juara bertahan Manchester City dan pasukan tetangga Manchester United mudah mara ke pusingan kelima melibatkan 16 pasukan terbaik. City menang 4-0 mengatasi pasukan tangga ketiga Liga Kejuaraan Fulham. Manakala Manchester United menumpaskan pasukan tangga ketiga tercorot Liga 1 Tranmere 6 gol tanpa balas. Lain pula bagi pendahulu Liga Perdana Liverpool yang terpaksa mengharungi perlawanan ulangan pada 5 Februari. Ini berikutan keputusan seri 2-2 dengan sebuah lagi pasukan Liga 1, Shrewsbury, yang kini berada di tangga ke-16.
Yang berita dunia yang disunting oleh Muhammad Fadli Osman dari Pusat Berita RTM. Amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Segera dapatkan rawatan perubatan jika sakit atau demam. Assalamualaikum. Sayangi Malaysiaku.